اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، اللهم أنت لها ولو عز من فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، اللهم أنت لها ولو عزما فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، segala puji dan syukur bersama-sama kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kerana pada pagi ini tuan-tuan, kita dipertemukan lagi dalam hashtag santapan rohani, yang mudah-mudahan dengan apa yang Allah Ta'ala nak beri dengar oleh dia kepada kita pada pagi ini, dengan apa yang Allah Ta'ala nak beri faham kepada kita pada pagi ini, mudah-mudahan tuan-tuan, bila mana mengalirnya air mata, bila mana dibasahi wajah kita dengan air mata, mudah-mudahan tuan-tuan, air mata yang mengalir itu menghasilkan manfaat bila mana dilakukan dengan niat yang betul. Kerana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, tiap-tiap satu amalan bergantung dengan niat. Maknanya nak menangis pun kena ada niat. Tak kiralah sama ada niat itu datang sebelum tangisan atau niat itu datang semasa tangisan, atau tengah-tengah menangis tak fikir dah, lepas menangis baru datang lintasan, tak kisah tuan-tuan. Yang penting, kata Serena Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, Serena Ali kata apa? Dia, biar kita menangis tu antara salah satu daripada tiga sebab. Dan biar kita nak menangis itu salah satu daripada tiga sebab. Saya ulang balik, tak kira sebab itu datang sebelum, datang lintasan tiba-tiba menangis, atau tengah-tengah menangis baru datang sebab. Sebab apa aku menangis ni? Dua. Atau lepas menangis baru terfikir, ya Allah, sebab apa aku menangis tadi? Masalah. Tak penting. Yang penting kita dapat maklum dan kita tahu tuan-tuan macam mana cara nak menangis, macam mana niat untuk menangis, agar tangisan yang mengalir daripada air matanya kita, daripada mata ini, menghasilkan manfaat dan kebaikan. Kerana sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, dan hurrimat ainu bakat min khasyatillah, diharamkan akan mata yang menangis kerana takutkan Allah. Maknanya, takkan mata saja diharamkan, mestilah dengan tubuh badan sekali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Takkan Allah Ta'ala buat keluar mata, mata je tak masuk neraka, badan masuk neraka. Dah Allah Ta'ala bijak dalam mentadbir sesuatu perkara. Mudah-mudahan bila mata diharamkan daripada dimasuki api neraka, mudah-mudahan jasad dan tubuh rohaniah semua tuan-tuan dipelihara daripada api neraka. Jelas? Jadi pertama sekali, apa khabar anda pada pagi ini? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Mudah-mudahan berpagi-pagi tuan-tuan, pada bulan yang Ramadan ni, kita semakin sihat, kita semakin bertenaga, takwa kita makin bertambah,
iman kita makin hebat dan makrifat kita dengan Allah, kita makin kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada proses life kehidupan yang berlaku ini, mudah-mudahan kita semakin kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti biasa, yang pertama sekali tolong update kesihatan tuan-tuan, supaya apa? Supaya kita dapat bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, ya Allah, aku masih lagi sihat sebelum ajal dijemput. Dah. Pertama sekali seperti biasa, update kesihatan tuan-tuan, bila masuk live sahaja, update dahulu kesihatan. Supaya itu tanda kita bersyukur di atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Jalla wa Ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dan seperti biasa, saya tengok ramai yang dah update. Bagus, tahniah saya ucapkan kepada istiqamah je tuan-tuan. Yang kedua, jangan lupa update di manakah level yang kalian berada pada pagi ini. Jangan lupa. Supaya kita nak pastikan kita berada pada satu landasan, satu level yang kita boleh bersama-sama mengorak langkah. Sama ada seorang tarik, seorang tolak. Sama ada seorang tolak, seorang apa tu menarik. Sama ada seorang memikul, seorang menyergah, seorang mendengking. Tak kisah. Dan cara manusia ni pelbagai. Yang penting, bila mana kita berada pada landasan yang sama dan ada orang yang ta'awanu, pakat bantu-bantu, mudah-mudahan kita sampai kepada garisan penamat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya suka. Dan kepada Salbiah, dan kalau boleh tulis begini, alhamdulillah ustaz sihat selagi mana ajal belum dijemput. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah sihat selagi mana ajal belum dijemput. Saya nak jawapan itu. Supaya apa? Jawapan itu is very powerful. Bukan datang dari saya, tapi datang dari nasihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, terima kasih juga kepada tuan-tuan yang terus mengupdate. Dan saya seorang yang salik. Saya seorang yang salik. Kepada tuan-tuan yang boleh jadi baru lagi mengikut live kami. Dan saya suka tuan-tuan terbimbing oleh suasana yang saya dah bina. Saya suka tuan-tuan terikut dengan suasana yang saya dah bina. Tengok sebagaimana apa yang mereka jawab, maka itulah yang saya nak tuan-tuan ikut jawab. Kerana apa? Bila sebut perkataan saya seorang yang salik ini, ini satu mentaliti. Dan macam mana tuan-tuan mula nak program otak kita, ke mana kita nak bawa life kita ni? Dan sebab kadang-kadang bila kita dah berlayar begitu jauh dengan keseronokan duniawi, kesenangan duniawi, kehebatan duniawi, rezeki yang Tuhan beri, dan kadang-kadang bila kita dah berlayar dah terlampau jauh, kita dah tak tahu ke manakah tempat tujuan yang asal. Sebab itulah saya suka program balik otak kita bersama-sama. Saya suka tuan-tuan update setiap pagi, ustaz, saya seorang yang salik, saya seorang yang salik. Ini cara kita nak baca balik map kita. Ini cara saya nak bantu tuan-tuan untuk memperbaiki fikiran kita agar kita tahu ke mana kita nak pergi. Ke mana kita nak pergi pada life yang begitu sementara ini? Antaranya nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ke jelas? Jadi makna hamba seorang yang salik itu apa dia? Ustaz, saya seorang yang dalam perjalanan nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ke jelas? Dan yang ketiga, seperti biasa, jangan lupa jalankan dakwah. Apa dia dakwah? Like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Sebab apa tuan-tuan? Jawapannya mudah. Kalau tuan-tuan seronok berada pada circle ini, nescaya tuan-tuan terlebih seronok kalau circle ini juga berada pada live tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ulang balik. Kalau tuan-tuan rasa best berada pada circle begini, maka saya doakan juga agar circle ini hidup pada live tuan-tuan, pada kehidupan tuan-tuan, pada family tuan-tuan. Kerana apa? Seronok tuan-tuan bila mana kita berada pada satu suasana, semua faham kepada agama. Seronok tuan-tuan bila mana kita berada pada satu circle, Allah, semua dalam perjalanan nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan jangan berputus asa dalam perjalanan dakwah kepada hati-hati manusia. Ingat, kalau Allah Taala boleh pilih aku berada pada circle ini, Allah Taala boleh juga pilih adik-beradik aku, saudara mara aku, orang yang aku sayang untuk berada pada circle ini. Supaya apa? Bila mana kita sealiran, bila mana kita sependapat, bila mana kita sama tujuan, mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita lakukan semua di atas tujuan yang sama. Jelas ke jelas? Jadi apa tujuan kita?
kita bersama-sama nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi adakah anda telah bersedia pada pagi ini untuk menyambung nasihat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah berkenaan 9 keutamaan menangis? Ha, dah. Maknanya begini, saya ulang balik. Menangis ni bagus, benda yang dianjurkan oleh Islam, benda yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalian kalau susah sangat nak menangis, berlakonlah buat-buat menangis. Berlakon, tak ada masalah. Yang penting kita belajar menangis. Cuma kembali kepada dasar. Basicnya apa? Innamal a'malu binniyat. Apakah niat waktu kita menangis? Apakah niat waktu kita menangis? Adakah kita menangis sebab kehilangan dunia? Dan ataupun kita menangis sebab meratapkan satu perkara? Sedangkan menangis yang diajar di sini oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah ada 3 cara niat untuk menangis. Daripada 3 itu menghasilkan pula 3 kebaikan. Daripada 3 kebaikan itu menghasilkan pula 3 lagi faedah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jelas. Jadi seperti biasa, kalau anda telah bersedia, tarik nafas sebanyak 3 kali. Kenapa kena tarik nafas? Sebab kaedah pernafasan ini supaya nak memastikan kita berada pada mood alfa. Ingat, otak kita ni kalau tengah berkecamuk, susah nak masuk ilmu. Otak kita ni kalau tengah stres, susah nak faham ilmu. Otak kita ni kalau tengah memikir benda-benda yang tak sepatutnya kita fikir, masalah orang lain kita duk fikir. Mana mungkin ilmu nak masuk? Sebab itulah tarik nafas. Lepas. Dah, tuan-tuan berada di mana-mana kelas, belajar Al-Quran dan sebagainya, belajar kitab, masuk program, kalau rasa-rasa tengah stres, pening kepala, hilang fokus, tarik nafas sekurang-kurangnya 3 kali. Jelas ke jelas? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Nur Zita rasa banyak dosa, saya rasa dosa saya lagi banyak. Dah? Sebab apa? Kata Nabi, orang yang banyak katanya, banyak salahnya. Banyak salahnya, banyak dosanya. Banyak dosanya, fannaru awlabih. Nak compare salah, saya rasa saya salah banyak lagi. Tapi kita pakat-pakatlah berada pada satu circle untuk kita bersama-sama dalam perjalanan kepada Allah Jalla wa'ala. Baik. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, al-buka'u ala thalasati awjuhin. Hari tu kita dah baca kan, kita sambung. Ahaduha min khawfi azabillahi ta'ala, wa thani min ruhbati suqt, wa thalis min khashyati al-qit'ah. Fa amma al-awwalu fa huwa kafaratun lidh-dhunub, wa amma al-thani fa huwa taharatul 'uyub. Hari ini kita nak belajar. Wa amma al-thalithu al-wilayatu ma'ar ridha al-mahbub. Artinya apa? Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, al-mubashirina fil jannah, sahabat yang dah confirm syurga. Dan al-buka'u, mata bermula menangis tu, dan atas 3 perkara. Nak menangis ni, tengah-tengah malam nanti bangun, qiyam dan sebagainya, bagi yang uzur pun boleh bangun. Qiyam ni tak semertinya solat. Kita bacalah tafsir ke, selawat Nabi ke, berzikir ke, bertasbih ke, tak ada masalah. Dan ingat tuan-tuan, antara amalan juga yang powerful dah, ketika kita berqiyam, iaitu tafakkur. Jangan lupa, saya ulang balik, antara amalan yang powerful juga, yang jarang kita sangat buat dah, bila mana kita bangun qiyamul lail, tak semestinya tuan-tuan sembahyang. Lebih-lebih lagi yang uzur. Ustaz, saya period uzur. Nak bangun, nak buat apa? Tuan-tuan, tafakkur. Tafakkur sa'ah fi khalqillah. Kata Nabi SAW, Nabi bersabda, berfikir satu saat di atas perkara yang dijadikan oleh Allah kepada diri kamu khairun, lebih baik daripada solat. 2 riwayah. Satu riwayah kata 70 rakaat. Satu riwayah kata 700 rakaat. Tafakkur saja, ya Allah, ya Tuhanku. Bangun pukul 4 pagi, duduk sekejap. Sebelum nak masak cucuk kodok, nak buat roti untuk anak-anak, betul sahur, tafakur sekejap, ya Allah. Macam mana kehidupan aku esok ni? Dan sebab ulama' mengajar, nak tahu kehidupan kita esok, tengok kita hari ni. Nak tahu value kita esok, tengok apa yang kita buat hari ni. Sebab kesannya esok. Dan nak tahu lusa, tengok apa yang kita buat esok. Jadi kita boleh muhasabah, ya Allah. Dan
macam mana aku waktu mati besok, macam mana aku nak berhadapan dengan aku nak berhadap denganmu, ya Allah. Tuan-tuan, tafakur ni is very powerful. Sebab tu semalam ada sahabat tanya berkenaan tarekat Naqsyabandiyah, dia tanya. Dan walaupun saya tak alim bab-bab ni, cuma kita boleh bantu jawab. Dalam tarekat Naqsyabandi ni ada kaedah dipanggil muraqabah. Muraqabah ni dah tafakur dengan Quran, tafakur dengan kalam tu, kalam ni, kalam tu. Ha ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jelas ke jelas? Ha, bagus kat makna. Terima kasih makna. Bermula menangis tu ada tiga wajah. Dah, ada tiga cara, ada tiga niat untuk kalian menangis. Menangis yang lain boleh ke? Tak ada masalah. Tetapi menangis yang begini yang sepatutnya, yang perlu ada pada kehidupannya kita. Yang pertama, menangis kerana takut seksa Allah. Menangis sebab apa? Takut seksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Yang kedua, menangis kerana apa? Min rahbati sukh. Kerana takutkan kemurkaan Allah. Takut Tuhan marah ni. Ya, yang pertama, takut azab. Yang kedua, takut kepada sifat. Takut Allah Ta'ala marah. Yang ketiga, wa amma thalis. Dan ada pun yang ketiga, menangis sebab apa? Takut jauh daripada rahmat Allah. Menangis sangat takut diputuskan rahmat. Dan sebab kesalahan yang aku buat ni, ya Allah, takut aku jauh daripada Allah. Bukan Allah jauh daripada aku. Ini antara statement yang selalu saya nak tuan-tuan perbaiki. Jangan kata, ya Allah, kenapa kau jauh sangat daripada aku? Jangan. Tolong betulkan statement ni tuan-tuan. Percayalah cakap saya. Yang ni saya minta tolong percaya. Dan ada setengah perkara saya tak minta percaya pun tak apa. Yang penting kalian buat. Tapi bab ni please, tolong percaya. Jaga lidah. Jangan sesekali kalian berkata, ya Allah, kenapa kau jauh sangat daripada aku? Tak. Yang perlu kita kata, ya Allah, dengan silap yang aku buat, kenapa aku menjauhkan diri aku kepada engkau? Sebab apa? La, Allah Ta'ala tak pernah jauh. Tuhan tak pernah jauh daripada kita. Satu inci pun tidak. Kita je yang jauh. Allahu Akbar. Kita je yang menghijab diri kita dengan dosa, dengan kesalahan. Kita hijab diri kita yang sekali membuatkan kita jauh daripada Allah. Padahal orang tu dekat. Dan kasih sayang tu dia dekat. Berbanyak yang berhubungan suami dan isteri. Dan duduk serumah tapi jauh. Tapi jauh. Siapa yang menjarakkan benda-benda begini? Ha, kena faham. Kita dengan anak. Dan ada kadang-kadang kita dengan keluarga, anak jauh tapi rasa dekat. Kadang-kadang anak ada kat rumah, duduk dekat rumah tak pergi mana. Dan walaupun belajar di kolej, masih lagi tak duduk di asrama, duduk di rumah. Duduk dekat rumah tapi rasa jauh sangat. Jumpa seminggu sekali pun tidak, walaupun duduk di rumah masalan. Ini contoh yang perlu kita faham. Jadi saya ulang balik. Perbaiki kalam tuan-tuan, perbaiki hati kita. Putuskan terus ayat ni. Jangan mengatakan, ya Allah, kenapa kau jauh daripada aku. Please, saya minta kerana Allah. Believe, tolong percaya benda ni. Jangan sebut lagi perkataan tu. Yang kalian boleh sebut, ya Allah, kenapa aku rasa aku makin jauh daripada kau. Tu boleh. Kenapa aku rasa aku makin jauh daripada kau. Dan kenapa aku rasa, payah sangat aku nak ingat kau dah. Kenapa, ya Allah, kenapa aku. Bukan Allah. Jelas, jaga adab tu. Habis. Jadi yang ketiga, kerana apa? Kerana dia takut jauh daripada rahmatnya Allah. Dia yang jauh, bukan rahmat Allah yang jauh. Tuan-tuan, di sini, maaf dah. Saya bantu tuan-tuan. Powerfulnya ayat ni, ayat apa? Ya Allah, engkau tak jauh, aku je jauh. Powerfulnya ayat ni, tuan-tuan senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Tuan-tuan sentiasa memandang kebaikan di sisi Allah. Dan tuan-tuan sentiasa menyucikan Allah dengan sifat yang sebaik. Dengan sifat yang terbaik. Ya Allah, kau tak jauh, aku je yang jauh. Kata begitu. Proses. Dan dengan proses begini tuan-tuan, buatlah selalu. InsyaAllah. Sampai satu masa, Allah Ta'ala tengok kita. Tuhan nampak kesungguhannya kita, adabnya kita, akhlaknya kita dengan dia. Tuhan nampak. Maka mudah-mudahan dengan akhlak dan adab itu, Tuhan buka kepada kita makrifat yang begitu luas. Jelas ke jelas? Baik. Jadi, bila mana kita faham, nak menangis ni ada tiga niat yang utama. Sama ada takutkan azab, takut api neraka menangis. Atau takut Tuhan marah menangis. Atau, ya Allah, takut aku jauh daripada engkau ni. Dan rasa jarak aku semakin jauh dengan kau.
Bukan kau semakin jauh dengan aku. Itu bukan adabnya. Aku semakin jauh daripada engkau. Maka kita pemenang menangis takut aku jauh daripada rahmat engkau. Baik. Maka, fa'ammal awalu, ada pun yang awal. Mana dia yang awal? Tulis dekat ruangan komen. Iaitu kita menangis kerana takutkan azab. Kalau tuan-tuan biasa menangis, sebab apa? Kerana takutkan azab Allah, takut api neraka, takut besok kena bakar dan sebagainya. Apakah hikmat yang tuan-tuan dapat? Fahuwa kafaratul lizunub. Air mata tu tuan-tuan akan menghapuskan segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Tak perlu minta, yang ni automatik. Tak perlu minta, automatis. Gratis, kata orang Indonesia. Gratis percuma. Air mata yang mengalir itu kafaratul lizunub. Dan mengkaparahkan dosa-dosa yang lalu. Tak kira dosa besar ke kecil, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Cuma dosa syirik je Tuhan tak ampun. Kalau kita tak sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sebab tu kena banyak menangis. Satu. Yang kedua, dia ni azab dia tak fikir dah. Dia fikir pula takut Tuhan marah. Bermakna dia tak fokus kepada dosa dan pahala dah. Dan dia lebih takut kepada perjalanan nak mendekatkan diri kepada Allah. Ini level yang kedua, level salik. Orang salik ni, orang awam dia fikir dosa neraka. Dia fikir dosa pahala, impak kesan syurga, syurga neraka. Maka dia takutlah azab. Tuan-tuan ni pula level salik. Salik ni pula dalam perjalanan nak mendekatkan diri kepada Allah. Tiba-tiba dalam perjalanan tu, aku dah buat benda Tuhan marah ni, takut Tuhan murka. Bila Tuhan murka menyebabkan jalan tu terhenti, maka dia menangis. Okey? Wa amma thani. Adapun yang kedua, apa dia? Dia menangis kerana takut kemurkaan Allah. Takut Tuhan marah, takut Tuhan benci dia. Dan padahal Tuhan tak pernah benci, takut perasaan tu datang. Takut Tuhan murka dan sebagainya. Apakah kesan ataupun impak yang dia dapat daripada menangis tadi? Fahuwa taharatul lil uyub. Tulis dekat ruangan komen. Yang menangis kerana takut kemurkaan Allah, natijahnya, kebaikannya apa? Ditutupkan, dibersihkan daripada beberapa keaiban. Allahumma salli ala Muhammad. Tulis. Ditutup daripada segala keaiban. Tuhan tutup aib kita. Tuhan tutup. Dan macam mana Tuhan tutup aib kita, tuan-tuan? Contoh mudah begini. Dan hari tu saya cerita dah. Kalau tengok satu filem, filem tu tuan-tuan, waktu dia syuting bukan macam tu. Waktu dia syuting bukan macam tu. Ada adegan yang tak jadi. Ada adegan yang tersalah. Ada adegan yang salah di si mata khalayak ramai. Ada adegan yang tak sepatutnya ditontonkan. Tapi ni, apa tu, dirakamkan. Lepas tu sebelum nak tayang, hantar dekat Finas. Hantar dekat Finas. Finas kata, yang ni potong adegan 18SX. Yang ni potong adegan 18SG. Sebab filem ni kita nak tontonkan kepada umum. Semua keluarga boleh tengok, contoh masalah. Maka penerbit buat apa? Dia potong, dia potong. Padahal dah syuting benda tu. Dah syuting. Ada 18SX, ada 18SG. Tapi bila ditayangkan besok, Tuhan tutup segala kaiban. Menangis director. Ya? Duit dah keluar. Masa dah berjalan. Pelakon dah bayar menangis. Tapi nak cerita, itulah sifat dunia. Tuhan tunjukkan, bila ditayangkan, 18SX tu dah tak ada dah. 18SG tu dah tak ada dah. Kita tengok satu filem yang best. Masalah contoh, begitulah kita di hadapan mahsyar Allah Ta'ala kelak. Sebab tu tuan-tuan, bagi orang yang salik macam tuan-tuan ni, kalau banyakkan menangis, betulkan niat menangis. Sebab apa ni? Risau, takut Tuhan marah, takut Tuhan murka aku. Dah? Takut aku jauh daripada redha-Nya Allah. Itu yang ketiga. Redha tu, rahmat tu samalah. Jadi maknanya, orang yang menangis kerana takut Tuhan marah, kemurkaan Allah Ta'ala, apa kesan yang dia dapat? Dibersihkan daripada segala keaiban. Tuan-tuan, aib yang orang tahu tu satu sama telah. Aib yang orang tak tahu ni, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebab itu kata ulama, nak tahu hidup kita dengan Allah, tengok waktu tak ada orang. Nak tahu hidup kita dengan Allah, tengok waktu orang tak ada. Waktu bersama manusia lain, datang ujian. Dan kadang-kadang waktu itulah, kalau seorang-seorang solat sunat jauh sekali, buat yang wajib sahaja. Pergi masjid baru solat sunat. Walaupun datang dengan riak, nasihat saya sebagai orang yang jahil, tuan-tuan, ulama mengajar dalam ilmu-ilmu tasawuf, walaupun riak buat.
Buat, buat, buat. Jangan tuan-tuan termakan hasta syaitan. Nak solat? Tidak. Nak solat? Tidak. Memang ada perasaan riak tu. Memang ada perasaan nak riak, nak tunjuk sedikit. Buktinya mudah. Nak tahu tuan-tuan riak tak riak di hadapan makhluk? Tengok ketika tak ada makhluk. Itu je kayu ukurnya. Nak tahu kalian riak ke tidak di hadapan makhluk? Tengok ketika kita ada makhluk. Waktu malam apa kita buat? Dan kalau di rumah, solat yang wajib sahaja, yang sunat tidak. Tapi kalau pergi masjid, hidup pula suasana tu. Mesti sedikit ada riak. Kata ulama tasawuf, teruskan. Walaupun solat dengan riak, tak ada masalah. Sebab apa? Kunci yang kita akan ajar nanti, bila kita habis solat, kita pandang amalan tu dua kali riak. Pandang. Tolong pandang amal dengan riak. It's very powerful. Sebab apa tuan-tuan? Bila memandang amal dengan riak, barulah hilang daripada hati perasaan diri. Ya Allah, memang riak. Ya Allah, amalan aku tadi, aku tak ikhlas kepada kamu. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tolak dengan cara begini, dan kalau tuan-tuan tak tolak dengan cara begini, cara bagaimana? Kita menukil kepada hati kita, ya Allah, memang sepanjang aku riak tadi, cakap macam tu. Belajar cakap, ya Allah, memang amalan aku riak tadi. Kenapa nak cakap begitu? Supaya, dah, kita nak mendidik hati kita, tak nampak kepada amal, tak bergantung kepada amal. Kalau tak datang riak, nak merasa apa? Ha, nak merasa best. Kalau kita tak nampak amal tu riak, nak rasa apa? Ha, sama ada datang ujub ataupun takabur. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas ke jelas? Dan bantu saya terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, sebab dakwah jangan ditinggalkan. Dah tak nampak dah leh penerbangan tu. Okey, habis. Yang ketiga, wa amma thalisu, dan ada pun yang ketiga. Apa yang ketiga? Dia menangis kerana takut makin jauh dengan Allah. Dia menangis kerana takut hilangnya rahmat Allah. Dia menangis kerana takut dan hilangnya redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang ketiga. Dia menangis kerana apa? Ya Allah, aku takut. Dan seolah-olah aku makin jauh dengan kau. Aku takut sangat benda ni. Maka dia pun menangis. Apa yang dia dapat? Wa amma thalisu, dan ada pun menangis yang ketiga, menangis kerana min khasyatil qit'ah, takut terputusnya rahmat. Apa yang dia akan dapat? Al-wilayatu ma'arridhal mahbub. Orang ni jadi wali. Orang ni jadi wali. Jadi kekasih Allah. Dan dia mendapat keredaan daripada yang dikasih, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nampak. Dia nampak. Ha, dah. Diberi kepadanya wilayah, yakni kewalian. Apa makna wali ni? Wali ni tuan-tuan tak salah fikir tinggi sangat. Bukan makna wali ni boleh terbang, boleh berjalan di atas lautan. Lah, tidak. Makna wali itu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila sebut kekasih Allah, pasti juga ada beberapa level. Macam kalian lah, contoh kalian sebagai guru. Kita ada pelajar, pelajar 40 orang. Saya yakin tuan-tuan, perasaan kasih dan sayang tu kadang-kadang pasti ada berbeza. Mana pelajar yang degil sikit tu sayang juga. Sayang. Tapi sayang tak sama dengan pelajar yang tinggi adabnya. Dan ada pelajar yang jenis bagus dengan cakap, tapi tak sama dengan pelajar yang sering dengar cakapnya kita. Masalah, sayang tu pun ada. Sayang pelajar kita 40 orang. Tapi mesti ada level. Tapi kita tak samakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukan bersifat macam makhluk. Tapi nak faham kriteria wali ni, sama juga. Ada wali yang akrab, ada wali yang autad. Martabat wali ni banyak. Jadi mudah-mudahan orang yang banyak menangis. Sebab apa ni Kak Lu menangis? Allah risaulah, takut semakin jauh dengan Allah dia menangis. Dan risau takut tak boleh buat kebaikan. Risau takut terputus kasih rahmat daripada Allah. Risau, diri dia tu risau. Maka orang begini, al-wilayah, dikaruniakan kepadanya kewalian, dan dia mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sambung sikit. Ulasan yang selanjutnya, fathamratul kafaratil dhunub an-najatu minal uqubat. Ha, yang ni kita nak ni buah-buah dia apa pula? Wathamratul taharatil uyub an-na'imu al-muqimu wa darajatul ula. Dua. Wathamratul wilayati ma'arridhal mahbub husnul basharati minallahi ta'ala birru'yah. Allah. Wa ziyaratul malaikati wa ziyadatul fadilati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Artinya apa? Penghapusan dosa. Dan saya ulang balik agar tuan-tuan boleh fokus. Yang pertama,
Okey, kita cerita terus tiga-tiga. Kesan terus. Yang pertama, tuan-tuan menangis kerana takutkan azab. Menangis kerana takut diazab kelak. Apa kesan kita akan dapat? Kafaratul lizunub. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Okey. Bila dia ampunkan dosa, apa buah yang akan terhasil? Wa thamaratu, dan buah yang akan terhasil daripada kafaratul zunub. An-najatu minal uqubat. Mudah-mudahan diselamatkan daripada seksa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Diselamatkan daripada seksa. Bermakna, kita faham dah. What you focus will expand. Kalau dia fokus kepada, aku takut seksaan Allah, maka itu yang Tuhan beri. Maka apakah buah dia? Mudah-mudahan diselamatkan daripada seksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Saya ulang balik. Menangis kerana apa? Ya Allah, takut kena azab besok. Takut kena bakar. Takut kena lempar dalam api neraka. Dia pun menangis. Air mata yang keluar, kafaratul lizunub, mengkapurkan dosa-dosa dekat dunia. Kesan dia dapat dekat akhirat kelak, an-najah, perlepasan, dapat dilepaskan daripada seksa. Jelas? Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, sama juga, ada tiga. Wa thamaratut taharatil uyub. Apakah buah yang dia dapat? An-na'imul muqimu wa darajatul ula. Dia menangis. Sebab apa menangis ni, Kak Jah, Kak Kiah? Allah, duk takut sangat dah. Aku ni jauh daripada takut kemurkaan Allah. Takut Tuhan marah. Takut Tuhan marah. Takut Tuhan bekeng ke aku. Takut Tuhan murka ke aku. Maka dia pun menangis. Kesan yang dia dapat daripada menangis kerana takut Allah Ta'ala murka, apa yang dia dapat? Maka taharatul uyub, ditutup bagi segala keaiban. Bila Tuhan tutup je aib, apakah buah yang akan, apakah buah yang akan timbul? Apakah buah yang akan apakah buah yang akan keluar daripada kesan ditutupkan keaiban tadi? An-na'imul muqimu wad-darajatul ula. Artinya apa? Membuahkan kenikmatan yang abadi dan darajat yang tinggi. Allahumma salli ala Muhammad. Bermakna, tengok dah, Tuhan nak upgrade pula pergi ketiga. Yang tadi, tiga yang pertama tadi, kalau tuan-tuan buat, secara automatis dia akan upgrade pada level yang kedua ni. Bila kita masuk level yang kedua, menangis kerana takutkan kemurkaan Allah, Tuhan tutup aib, maka apa buah yang akan timbul? Diberi kepadanya kenikmatan yang abadi. Dan dia rasa kebaikan. Duduk dekat dunia best. Best sangat. Ha, dan best sangat. Kemudian diberi kepadanya darajat yang tinggi. Diberi. Bukan darajat di sisi makhluk. Darajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang wabil khusus, antara mahfum darajat yang tinggi, kata Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, fil jannah. Besok masuk syurga. Jelas ke jelas? Itu perkara yang kedua. Okey. Yang ketiga pula. Apa yang ketiga tadi? Dia banyak menangis, bangun qiyam. Sebab apa ni, Kak Kiah? Takutlah makin jauh dengan Allah. Dia risau dia jauh daripada rahmat Allah. Dia jauh daripada redha Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang ni, dia pernah dekat tak? Tu mahfum dia pula. Dia pernah dekat tak? Dia pernah dekat dengan Allah. Cuma kadang-kadang dengan kesilapan yang sedikit, dia rasa makin jauh. Saya ulang balik kepada tuan-tuan yang baru masuk live. Saya ulang balik kalam ni. Jangan menggunakan perkataan, ya Allah, kenapa kau jauh daripada aku? Saya minta kerana Allah, jangan sebut ayat ni. Jangan dah. Yang boleh kata, ya Allah, kenapa aku makin jauh daripada engkau? Aku. Kenapa aku makin jauh daripada rahmat engkau? Aku. Tuhan tak jauh, aku yang jauh. Kenapa aku makin jauh daripada kerana engkau? Aku yang jauh. Sama juga. Kalau hubungan suami isteri dah, gunakan ayat yang sama. Kenapa bang, saya rasa saya makin jauh daripada abang? Gunakan perkataan tu. Tuan-tuan cuba buat dekat family. Kalau nak tengok ayat ni power tak power, jangan tuan-tuan kata, kenapa saya rasa abang ni makin jauh dari saya. Tuan-tuan, automatik tuan-tuan akan merendahkan dia. Automatis tuan-tuan akan merendah. Dan dia akan rasa rendah. Dan dia akan rasa seolah-olah, kenapa dia cakap macam ni? Dan cuba tuan-tuan twist sikit ayat. Twist sikit ayat tu. Bang, kenapa? Tak tahulah, saya rasa macam hati saya makin jauh daripada abang. Tuan-tuan, tengok apa dia jawab nanti.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama juga kepada para suami, kalau diuji, cuba banyak rendahkan diri kita. Tak perlu fikir ke dia, dah tak usah kata ke dia, dah kita ni. Sebab yang membaikkan diri kita pun kita, yang dapat kesan pun kita, yang dapat faedah pun kita. Yang kenapa abang rasa tak tahulah abang makin jauh dengan ayang ni. Ha, nak tengok nanti apa dia cakap. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Teknikalnya sama juga kalian dengan Allah. Saya ulang balik. Jangan duk kata, ya Allah, kenapa kau jauh daripada aku? Jangan. Tuhan tak pernah jauh. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Aku serta dengan kamu di mana kamu berada. Kamu je tak nampak aku. Allah. Kamu je tak perasan aku ada. Kamu je tak tahu aku sentiasa beri rahmat kepada kamu. Kamu je tak belajar. Kamu tak pergi belajar. Kamu tak datang program. Contoh. Itu bukan Tuhan katalah. Tapi maknanya sebab hamba buat program yang khusus membahaskan bab ni. Bagaimana kita nak mengenali Allah, nak merapatkan jurang balik agar kita merasa kita dekat dengan Allah yang Tuhan tak pernah jauh. Simple sahaja. Dah? Contoh paling mudah, tuan-tuan. Waktu nak solat. Dah? Saya ulang benda ni beratus kali. Supaya biar tuan-tuan boleh upgrade walaupun tuan-tuan tak ada rezeki kan datang program. Saya dah bagi ilmu, saya dah perjuangkan benda ni. Biasakan bila tuan-tuan duduk atas tikar sejadah, jangan rasa tuan-tuan nampak Allah. Itu memang boleh martabat yang pertama. Dah? Sebab bila sebut ihsan dua, sama ada kamu melihat Allah atau Allah melihat kamu. Maknanya kamu mandang Allah tu sebenarnya level tu lagi tinggi, tu level yang pertama. Bagi pihak tuan-tuan, tuan-tuan kena buat level yang kedua. Level ni di bawah sedikit. Kalau kamu tak mampu nampak Allah, kamu yakin Allah nampak kamu. Maknanya prosesnya mudah. Dalam program NBS Ramadan minggu depan, hari Sabtu, tuan-tuan, 9 dan 10, kita nak akan ajar benda ni. Macam mana kalian duduk atas tikar sejadah, rasakan Allah tengok aku. Rasa Allah tengok kita. Bukan kita rasa kita nampak Allah. Allah ni bukan biskut Mary, kejap ada, kejap tak ada. Ha, waktu habis semayang, ting, Tuhan hilang. Waktu nak solat, ting, Tuhan ada. Dah, Allah Ta'ala, bukan begitu. Jelas ke jelas ni. Sama juga proses yang kita nak sampaikan pada pagi ini. Allahumma salli wa sallim wa barika alaihi wa ala alih. Sambung. Golongan yang ketiga. Dia menangis sebab apa? Takut rahmat Allah Ta'ala jauh. Dia takut rahmat Allah Ta'ala jauh atas dirinya dia. Apakah kesan yang dia dapat? Iaitu al-wilayatu ma'arida. Dia dapat menjadi wali dan dapat redha mahbub. Apakah buah yang akan terbit daripada tindakan tadi menghasilkan nikmat? Apakah buah yang akan hasil? Husnul basharati binallahi ta'ala birra'yati wa ziyaratul malaikati Allah wa ziyadatul fadilati. Apakah buah yang akan terbit, tuan-tuan? Yang pertama, yang akan membuahkan pertama kegembiraan yang memuncakkan dari Allah dengan limpahan redha-Nya. Pertama dia nampak, dia dapat redha Allah, dia dapat Tuhan bagi melimpah kepadanya keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan wabiru'yah, dan dengan ru'yah melihat dan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan-tuan, ini perjuangan kita. Dan antara benda yang perlu ada pada hati tuan-tuan sekarang dan akan datang, yang ni semua wajib kena niat sekarang, wajib. Dan kenapa wajib? Benda ni benda agama. Dan antara benda yang kita nak, ya Allah, kelak ketika di syurga besok, aku teringin sangat nak melihat wajah-Mu yang mulia. Minta tuan-tuan, minta kepada Allah. Minta. Dekat dunia, lah, kita tak boleh melihat Allah Ta'ala. Itu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau Syiah ni berpegang, dekat dunia pun tak boleh melihat Tuhan. Dekat syurga pun tak boleh melihat Tuhan. Itu akidah Syiah. Jaga. Dan kita Ahli Sunnah tidak. Dekat dunia, ya, kita terhijab dengan melihat zat Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi Musa AS, kalau kamu nak tengok aku, tunggu hancurnya Bukit Tur Sinai. Hancur Bukit Tur Sina, dia pun pingsan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Jadi mafhumnya tuan-tuan, minta ya Allah, dan aku teringin sangat nak tengok wajah-Mu yang mulia. Jadi ni teknikalnya
Orang yang senantiasa menangis kerana takut jauh daripada rahmat Allah. Aku menangis sebab apa? Aku takut aku jauh daripada redha Allah. Maka diberi kepadanya kewalian dan dikaruniakan kepadanya redha yang begitu banyak. Antara buah-buah yang dia dapat apa? Biru'yatih. Mudah-mudahan dia bakal melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ziyaratul malaikati. Dan sentiasa malaikat melawat dia. Oh, yang ni lagi best ni. Wa ziyaratul malaikati. Malaikat duk melawat dia semua. Tuan-tuan, kita kalau kawan datang, best friend datang, keluarga datang rumah, kita seronok bagai nak rap, buat kenduri dan sebagainya. Apa lagi malaikat dah datang. Dan wa ziyadatul fadilah. Bertambah kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi artinya, apa yang kita dapat daripada nasihat pada pagi ini ringkas. Mengikut Sayyidina Ali bin Abi Talib, menangis yang baik mempunyai tiga sebab. Ada sebab yang lain tak baik ke? Silakan, tak ada masalah. Tapi kita fokus. Nak nangis yang baik ada tiga sebab. Yang pertama, kerana takutkan seksa Allah Ta'ala. Yang kedua, sebab takut dari kemurkaan Allah. Yang ketiga, sebab takut diputuskan hubungan dengan Allah. Ada tu ada tiga niat. Tiga niat. Yakni takut jauh daripada Allah dan Allah berpaling daripadanya. Takut Tuhan berpaling. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang dapat kita fahami dalam edisi hashtag Santapan Rohani pada pagi ini, bukan nak sentap, sekadar kita nak hidupkan hatinya kita dengan kepahaman ilmu daripada kalam Al-Quran, kalam Nabi, kalam sahabat, kalam salafuna as-salih, kalam para-para ulama. Mudah-mudahan hati kita hidup untuk memahami perjalanan dunia yang begitu indah, yang walaupun kata Nabi SAW nak masuk ke syurga dipenuhi dengan onak-onak yang berduri, nak masuk ke neraka dipenuhi dengan kesenangan dan kegembiraan serta kesukaan. Tapi waktu yang sama tuan-tuan, dalam nak memahami hadis ini, kita kena faham juga ada perkara yang indah kita boleh dapat dekat dunia ini kalau kita memahami dengan ilmu dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan, tahniah kepada tuan-tuan yang terus menangis. Teruskan bagi tuan-tuan yang sentiasa menangis. Menangislah bagi tuan-tuan yang tak biasa menangis. Paksalah diri agar diri itu menangis. Yang mudah-mudahan kembali ke atas niat yang tadi. Menangis tu kerana apa? Sama ada kerana takutkan azab ke, takutkan Tuhan marah ke, atau takut daripada jauh Allah, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ke jelas? Jadi mudah-mudahan dengan tazkirah yang begitu ringkas, tuan-tuan dapat manfaat, tuan-tuan dapat praktikal, tuan-tuan dapat cara yang betul, dan tuan-tuan dapat mengetahui apakah kesan yang bakal mendatang, dan yang paling penting adalah apakah impak yang akan diberikan kepada kita sama ada dekat dunia ataupun di padang mahsyar ataupun di akhirat ke kelak. Semuanya ada kesan dan bahagian yang baik. Jadi saya rasa madai pertemuan kita pada pagi ini, insyaAllah besok dan kita sambung pula berkenaan bab yang ke-9, nasihat tentang 10 perkara kelebihan bersiwak, kelebihan bersugi. Jelas ke jelas? Jadi bagi tuan-tuan yang masih lagi belum bersugi, amalkan bersugi. Rahsianya begitu hebat. Jadi insyaAllah kita bertemu pada siri-siri yang akan datang. InsyaAllah malam ni seperti biasa 6.30. 6.30 saya nak buat lagi tazkirah ringkas dan berkenaan Ramadan dan sebagainya. 6.50 kita teruskan dengan bacaan Ratibul Attas. Dan seperti biasa 9.30 malam kita akan bersama-sama lah hashtag tazkirah Ramadan untuk saya bantu tuan-tuan menghurai permasalahan yang kusut, agar amalan kita menjadi lembut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dah mendaftar untuk program minggu depan, tahniah saya ucapkan. Yang belum daftar, tanya apakah isu, apakah sebab yang tak mendaftar lagi. Dan kalau tuan-tuan merasakan perkara ni tak perlu, maka tanya balik, adakah amalan yang kita lakukan pada hari ini telah membawa kepada kita level-level yang baik? Itu sahaja. Sebab apa tuan-tuan? Dengar nasihat saya terakhir. Kehidupan kita tak selesai dengan masalah. Dah? Tetapi saya ada satu ilmu tuan-tuan yang saya nak beri kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah fikir, ustaz sampai mati pun ada masalah, adakah tuan-tuan nak lari daripada masalah? Itu bukan jalan yang bijak. Orang yang bijak, dia berhadapan dengan masalah, cuma bagaimana dia mengubah masalah menjadi indah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah kepakaran yang Allah Ta'ala berikan kepada saya yang sekelumit ni tuan-tuan.
sebesar jarum pun tak ada di sisi Allah. Tapi mudah-mudahan ilmu tu boleh bermanfaat kepada tuan-tuan. Jadi ma'assalamah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam.